Hai, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, David, di channel Mas David. Oke. Jadi, video kali ini saya ingin memberikan informasi atau mengulas produk ya yang ada di kisaran kita di Indonesia pastinya. Apalagi tentang produk-produk yang digunakan untuk kegiatan di alam bebas atau pendakian gunung, bahkan mungkin camping dan lain sebagainya. Oke, jadi kali ini saya akan mengulas produk tentang sepatu 19. Ini sepatu 19 seri Yuza Evo yang sudah saya pakai, bukan barang baru, sorry. Karena biasanya untuk youtuber-youtuber lain atau konten kreator lain itu mengulas produk yang baru atau unboxing gitulah ya, bahasa kerennya gitu kan. Kali ini saya tidak akan mengunboxing, tapi saya ingin berbagi cerita aja sih pengalaman saya ketika menggunakan sepatu 19 Yuza Evo ini. Oke. Tapi sebelum lanjut, saya mohon ke teman-teman semua untuk support terus channel saya terus gitu kan, dengan cara di like, share, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video dan konten-konten lainnya. Dan mudah-mudahan setiap video saya ini berguna bagi teman-teman semua, apalagi yang senang dengan kegiatan outdoor gitu kan, alam bebas, pendakian gunung dan lain sebagainya. Karena di situ saya memberikan informasi tentang pendakian gunung gitu kan, terus camping, alat-alat yang digunakan gitu kan. Oke, nggak usah lama-lama, intinya seperti itulah ya. Oke, kita di sini santai saja, kita di sini santai ingin berbagi cerita aja sebenarnya, bukan unboxing tentang brand gitu kan. Karena mungkin teman-teman semua sudah sering nonton video tentang unboxing sepatu 19 seri Yuza Evo ini, dan teman-teman mungkin bahkan belum tahu gimana sih saat menggunakan sepatu ini gitu kan. Oke. Jadi saya beli ini awal tahun atau mungkin bulan apa ya, lupa, sebelum lebaran lah intinya, sebelum puasa gitu kan, Ramadan. Berarti bulan apa tuh? Maret atau April ya? Sekitar itulah setelah launching. Karena ini sepatu Yuza Evo ini baru dirilis beberapa bulan yang lalu gitu kan. Dan di sini saya membeli sepatu berwarna hitam. Kenapa? Karena dari Yuza Evo ini terdapat dua varian warna. Yang pertama warna hitam, terus yang kedua ini warna merah. Dan saya membelinya yang warna hitam, kenapa? Biar lebih fleksibel aja warnanya gitu kan. Ya, kita mendaki gunung sambil bergaya gitu kan. Ya, sambil apa ya namanya? Kita mengutamakan fashion gitu lah. Biar digunakan dengan baju warna apapun masih masuk gitu. Oke. Di sini seri Yuza ini, di seri Yuza ini sebenarnya sepatu trail running ya,
trail running saya gunakan untuk pendakian gunung. Kenapa? Karena untuk trail running itu kebanyakan sepatunya lebih lebih ringan gitu ketimbang sepatu pendakian gunung yang semestinya gitu kan. Tapi walaupun lebih ringan, ini tidak mengurangi rasa safety kita gitu. Jadi kita saat menggunakan sepatu ini ya masih enak, masih nyaman, masih safety juga gitu kan. Oke. Untuk pengalaman saya menggunakan sepatu 19 Yuza Evo ini, itu sudah saya lakukan 3 pendakian. Yang pertama waktu itu di Gunung Sindoro. Gunung Sindoro via Kapencar atau Watulunyu itu jalur baru. Baru dirilis beberapa bulan yang lalu. Terus yang kedua Gunung Brau. Gunung Brau waktu itu saya melewati via Wates dengan trek yang ya seperti itulah ya. Nanti saya selipkan video-videonya. Terus yang ketiga Gunung Brau lagi. Gunung Brau lagi tapi via Kalilembu. Itu yang terakhir. Dan untuk yang keempat, kelima selanjutnya belum tahu mau kemana. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya, mungkin apabila nanti videonya backlag karena di belakang saya itu matahari ya, kadang nongol, kadang malu gitu kan. Jadi mohon maaf kalau misal videonya backlag. Oke, saya lanjut. Untuk seri Yuza Evo ini sepatu termasuk apa ya, rendah gitu ya. Kan kadang ada sepatu yang medium terus high gitu kan, untuk yang tinggi, rendah, low, high, low, medium, high gitu kan. Kalau ini termasuknya yang low sih. Dan tapi dari low ini untuk Yuza Evo ini untuk bagian bawah ini sangat tebal. Sangat tebal ya. Ini kisaran 3 cm lebih sih kayaknya. Sangat tebal, jadi untuk para pendaki yang apalagi memiliki badan besar seperti saya yang gemuk gitu kan, itu biasanya mengalami apa ya namanya, kesakitan atau mengalami tidak kenyamanan pada bagian pergelangan kaki ke bawah gitu, telapak kaki sama bagian mata kaki gitu. Kenapa? Karena kadang untuk badan gemuk itu terlalu menumpu, sangat berat, jadi cepat capek gitu kan. Nah, dari sepatu Yuza Evo ini didesain dengan bagian bawah yang tinggi, terus empuk juga. Jadi untuk para pendaki yang memiliki badan seperti saya masih nyaman sekali ketika melakukan pendakian gunung gitu ya, dengan medan yang seperti itu bervarian, ada yang ekstrim, ada yang standar saja gitu kan, masih sangat nyaman. Terus di sini terdapat insul atau apa ya namanya, maaf ya saya bukan konten kreator reviewer jadi kurang begitu paham. Ini bagian alas kakinya ini menggunakan model seperti sarang lebah gitu. Nah, dari ini merasa sangat empuk. Dirasakan sangat empuk ketika digunakan. Sangat empuk, terus tebel, terus sirkulasi udara juga sangat bagus ya, karena di bagian sini ini berlubang-lubang gitu loh. Jadi untuk sirkulasi udaranya cukup bagus. Cukup bagus. Kita masukkan lagi. Terus untuk sepatu ini di bagian grip bawahnya ini karena didesain untuk trail running yang kita lari-larian di gunung itu, ini ketika digunakan saat pendakian gunung masih dibilang sangat aman. Kenapa? Karena saya udah memakai di 3 gunung, 3 pendakian gitu ya, terus dengan medan yang berbeda-beda. Ini masih sangat nyaman sih. Saya gunakan cukup apa ya? Masih ya dibilang enak lah. Enggak licin. Terus ketika digunakan di daerah tanah itu masih aman banget.
di bepatuan masih nyaman. Cuma untuk bagian grip ini kayaknya hampir semua sepatu gunung deh, itu ketika melewati akar-akaran memang agak licin ya, akar atau kayu-kayu gitu. Kayaknya sih untuk semua sepatu seperti itu, karena saya juga sering dulunya sering menggunakan sepatu gunung gitu kan, apalagi dengan brand yang besar, brand Indonesia yang sangat besar saat ini, itu juga sering mengalami licin ketika melewati jalur-jalur akar gitu. Tapi untuk jalur lain seperti batu, kerikil, itu masih aman sih untuk sepatu ini. Oke. Terus kita beralih lagi ke bagian tali-tali. Untuk Yuzu Evo ini menggunakan tali, entah tali apa ya, tapi untuk bagian talinya ini hanya sampai depan. Jadi untuk kita menggunakan sebenarnya karena kaki kita kadang besar gitu ya, ini masih nyaman sih, masih nyaman. Terus ketika digunakan naik dan turun juga, walaupun sininya lebar, tapi masih nyaman gitu loh, maksudnya masih kenceng gitu kan. Kadang kan ada sepatu yang susah gitu loh di bagian mata kakinya, terus ketika turun itu waduh sini masih ada sela gitu kan, karena kakinya maju semua, jadi di bagian belakang itu masih ada sisa gitu. Terus di bagian sini belakangnya juga ini sangat elastis atau lentur lah ya, lentur, jadi nyaman, nggak bikin sakit ketika kita melakukan pendakian, apalagi yang biasanya saat kita turun tuh, kita turun karena posisi seperti ini, jadi ini terkena bagian belakang kaki ya. Tapi untuk sepatu ini masih nyaman sih, karena empuk banget nih. Oke. Terus ini karena model sepatu Yuzu Evo ini adalah low, jadi kita harus hati-hati ketika menggunakannya, apalagi waktu kita turun nih, yang kadang kita terlalu ambisi untuk lari atau apa gitu ya, yang jelas lebih cepat ketimbang naiknya. Perlu kita ketahui atau perlu kita hati-hati, kenapa? Karena ini low, itu kita rentan terjadinya cedera. Cedera kenapa? Cedera yang diakibatkan oleh kesleo gitu. Jadi ketika kita turun atau kita jalan tidak begitu fokus dengan medan, jadi akhirnya kita agak tergelincir atau kesleo gitu kan. Nah gitu. Jadi untuk sepatu ini ya, karena low, kayaknya hampir semua sih, semua sepatu yang low itu memang beresiko untuk kesleo gitu kan. Itu kayaknya hampir semua sih. Ya itu makanya kenapa pendakian gunung itu ada beberapa tipe sepatu untuk ketinggiannya ya. Ada yang rendah itu digunakan untuk medan yang masih ringan, medium yang sudah mulai ekstrim, dan untuk yang tinggi itu yang ekstrim gitu loh medannya. Nah tapi untuk pendakian kali selama 3 kali ini menggunakan sepatu Yuzu Evo ini, saya masih merasa nyaman, alhamdulillah masih sehat saja sih ya, walaupun waktu itu ke Sindoro mengalami 2 atau 3 kali kesleo, tapi itu tidak fatal sih, cuma tinggal di lemesin aja udah sembuh gitu loh, cuma kaget aja gitu kan. Terus di belakang sini juga terdapat reflektor ketika kita melakukan pendakian malam hari, kena sinar dari headlamp ataupun center lainnya, penerangan gitu, ini masih kelihatan gitu loh. Dan sebenarnya di bagian depan juga ada reflektornya, cuma karena sering dipakai jadi akhirnya mengelupas karena kecil banget sih. Tuh. Terus untuk model sepatunya bagus sih. Saya suka dengan modelnya, yang apalagi saya dengan karakter yang suka bagian alas kakinya itu yang tebel-tebel. Jadi saya suka banget sih sama sepatu 19 Yuzu Evo ini. Terus juga ini masih lentur, jadi kita nyaman ketika digunakan di gunung gitu. Oke. Oh ya, catatan lagi, karena sepatu ini didesain untuk orang-orang Indonesia yang memiliki badan ya lebih kecil dari orang luar negeri lah ya gitu. Jadi untuk size ini
kita meng-up size yang biasa kita pakai. Contoh seperti saya biasanya ketika menggunakan sepatu itu menggunakan sepatu nomor 43. Nah, untuk di seri Yuza ini saya meng-up satu nomor. Jadi yang biasanya saya menggunakan 43 nomornya, sekarang di sepatu ini saya menggunakan 44. Gitu. Dan untuk para teman-teman semua yang memiliki kaki yang lebar, memang untuk awalan dari sepatu ini memang agak sempit bagian depannya, bagian sini ya di kaki itu. Jadi kalau misal teman-teman mau digunakan ke gunung pas masih baru tuh, saya sarankan sering dipakai untuk sehari-hari gitu kan, ya untuk berangkat sekolah atau mungkin berangkat kuliah, berangkat kerja kalau misal sepatunya bebas gitu ya. Kenapa? Agar kaki kita bisa menyesuaikan dengan sepatu ini, atau sebaliknya ya, sepatunya menyesuaikan dengan kaki kita. Jadi ketika kita melakukan pendakian dengan sepatu ini udah aman karena di bagian kakinya itu sudah sesuai dengan badan kita. Karena dengan sepatunya sudah sesuai dengan kaki kita yang lebar itu. Oke. Ya, mungkin sementara itu sih ya. Sedikit pengalaman saya setelah menggunakan sepatu Nantin ini. Ya, nanti mungkin teman-teman kalau misal ada yang pengen ditanyakan, silakan tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini. Ya, karena saya bukan content creator reviewer, jadi saya kurang begitu mahir tentang bahan-bahan atau mungkin dengan spek-spek yang lebih jelas. Karena di luar sana banyak content creator yang sudah menggunakan, sudah membuat video tentang material dan bahkan spek lebih detailnya gitu kan. Kalau saya ini berbagi pengalaman aja lah, berbagi cerita, berbagi pengalaman ke teman-teman semua. Ya, intinya untuk teman-teman yang sering mendaki dengan sistem ultralight, masih saya rekomendasikan sih ketika menggunakan seperti Yuza Evo ini, masih nyaman, enak, dan tapi kembali lagi dengan selera ya. Kadang kan ada yang suka dengan brand luar gitu, yang luar gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya kita untuk mensupport brand-brand lokal, brand buatan Indonesia ya, karena cintailah produk-produk Indonesia. Oke. Okay? Oke, sementara itu. Nanti untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan tanya saja di kolom komentar. Dan saya mohon maaf apabila tadi selama menyampaikan banyak kekurangan, banyak kurang detail gitu kan, kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa juga untuk support terus channel saya, channel Mas Robi, dengan cara di like, share, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video dan konten-konten lainnya. Oke, dan mungkin itu, dan saya akhiri, bye-bye, matur nuwun, cintailah produk-produk Indonesia.